di masjid Sayyidah Aisyah Jami' Ummul Mukminin Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, the mother of the believer Aisyah Mosque. Ini luas cukup untuk menampung jamaah haji atau jamaah umroh yang hendak melaksanakan umroh sunnah. Masjid Sayyidah Aisyah ini adalah tempat jamaah mengambil miqat terdekat dengan Masjidil Haram. Sekarang kita berada di dalam masjid. Ini karpetnya sangat bagus, tebal ya. Ya, terima kasih. Kemudian kita akan lihat untuk umrah sunnah. Masjid Sayyidah Aisyah. Nah, ini kamar mandinya ini. Kamar mandi perempuan, hamamatur rijal. Dan yang perempuan di situ hamamatun nisa. Ini parking area. Masya Allah, banyak sekali burung-burung dara, burung-burung merpati di sini. Nah, sekarang kita berada di dalam tanah haram, sedangkan posisi Masjid Sayyidah Aisyah dia berada di luar tanah haram. Nah, itu batas dari tanah haram. Kita akan zoom. Batas tanah haram ada tugu putih. Ada tugu putih itu. Masjidil Haramnya di mana? Kita lihat dari sini, nampak tower clock. Lebih kurang 6 km dari Masjidil Haram. Masya Allah. Tuh kelihatan jam tower menunjukkan pukul 10 lewat 15 menit. Kita akan kembali lagi ke masjid untuk menjatuhkan niat, melepaskan niat umrah badal atau umrah sunnah badal. Pelataran Masjid Sayyidah Aisyah, sebelah kiri musalla An-Nisa, dari perempuan, ibu-ibu semuanya masuk dari pintu sebelah sini, sedangkan bapak-bapak dan laki-lakinya dari pintu tengah. Sini. Kita akan masuk. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام ربي افتح لي ابواب رحمتك. Kita masuk ke dalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini disegerakan Allah dapat berkunjung dan berziarah ke tanah suci Makkah al-Mukarramah dan juga tanah suci Al-Madinah al-Munawwarah. Insyaallah.
itu saja, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.